kita menyeberang lewat atas jalan raya. Jadi di atasnya jalan raya ini mengelilingi taman. Nah, di bawahnya itu ada jalan raya, lihat. Oh. Bawahnya adalah jalan raya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya sedang di Tebet Eco Park yang sedang viral kemarin waktu Lebaran. Di sini ramai sekali, semua berlibur di sini. Anti macet, anti galau, pokoknya di sini indah banget. Dan uniknya ada jembatan panjang sekali. Yuk kita langsung ke sana aja. Kita akan susuri jalan ini guys sampai menuju ujung jembatan ini, di mana baru kita naik nanti ya. Itu dia guys, kita harus naik di sana. Jadi itu harus berjalan dulu. Dilarang membawa sepeda ke Link Bridge. Kita mulai naik guys. Sekarang jam 8 pagi, udah rame banget guys. Kita susuri nanti di mana ujungnya, yuk. Goyang kamera. Tampak di bawah tadi kita lewat sana guys. Sekarang kita jalan mundur. Indah sekali, indah sekali. Jembatan berakhir di sini guys. Lihat, tadi kita naik dari sebelah sana. Jadi jembatan ini kalau dari atas itu terlihat seperti huruf S. Ya, jadi selain wahana jembatan yang panjang sekali, ada juga sarana olahraga, kemudian wahana permainan anak yang sangat banyak, sangat lengkap. Pokoknya sangat recommended sekali untuk hiburan keluarga di sini, guys. Dan di bawah ada semut raksasa. Lihat, semut raksasa tapi di garis kuning. Nah, guys, yang di lokasi ini adalah wahana bermain khusus anak di bawah 10 tahun. Tempatnya sangat recommended sekali, sangat bersahabat, sangat ramah anak. Yuk langsung aja kita telusuri. Nampak di atas jembatan para pejalan kaki yang sedang menikmati keindahan taman. Lihat, kita zoom sebentar. Nah, itu dia.
Dan kita untuk balik ke tempat yang tadi itu harus melewati jembatan kembali, guys. Karena apa? Karena kita harus menyeberangi jalan raya, itu ditutup, nggak bisa ya. Jadi kita harus naik lagi, naik ke jembatan dan kembali ke tempat semula, pintu masuk sekaligus pintu keluar. Lihat guys, ada sekelompok warga sedang melakukan olahraga di bawah. Terlihat jelas dari atas jembatan. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Apabila video ini bermanfaat, silakan share, like, comment, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya ada notifikasi untuk update video terbaru berikutnya. Tetap semangat, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, saya masukkan. Tep. Ujung stop kontaknya. 1, 2, 3. Tes. Ya. Sukses. Dengan cara ini maka kita bisa mengatasi saat mati lampu. Kita standar miring, kita miringkan motornya, kita dorong sedikit standar tengahnya. Selesai sudah. Cara ini sangat gampang dan mudah. Tidak. Ik. Oke. Nah, langsung perhatikan di lampu teras. Dia nyala. Mati. Tek, mati. Alah, mati. Bisa gratisan di sini. Yuk, caranya gimana ini jadi ya? Langsung saja, nggak pakai basa-basi. Ya oke. Jadi saya akan tunjukkan WiFi-nya seperti apa sih yang mau saya kuatkan. Ini dia. Mendapatkan gaji sebutin jangan nominalnya. Sebutin lah. Yang paling besar. Iya. Gaji saya itu sebenarnya enggak besar, guys. Maksimalnya gaji yang pernah saya dapat paling gede itu pusing. Gubernur aja 150. Di hutan enggak takut, Bu? Enggak, Bapak. Enggak ada yang nyolek. Enggak. Enggak. Entar ada yang nyolek. Itu gimana? Yang takut sama orang. Takut gigit ya. Di masjid tersebut ada sumur yang airnya itu sangat bertuah sekali, bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Tadi panggilnya saya ralat, nggak pakai ngkong lagi, Pak. Pak Sinten, nggak punten Pak. Pak Tukul. Pak Tukul. Ya. Insya Allah segini tukul terus, Pak. Ya, ya. Amin. Cuman ini bukan tukul arwana, tukul iya. Kere. Pak, monggo Pak. Ini tamal Bapak mawon. Oke. Buat temsah, gih. Matur nih Pak, gih. Amin, amin, amin. Pak Waluyo itu petani rumput. Loh, rumput kok ditani gimana? Tunggu dulu, ini namanya rumput odots. Rumput yang sangat menghasilkan. Yuk kita ngobrol-ngobrol dulu.